Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu pemirsa yang budiman dimanapun panjenengan berada, apapun agama panjenengan. Seperti biasa, saya mau meliput lagi, dan saya ini meliput di desa Seraten, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Di sini pemirsa itu terdapat petilasan atau makamnya Prabu Tawangalun. Jadi Prabu Tawangalun itu makam atau petilasannya itu tidak satu tempat, akan tetapi banyak, termasuk salah satunya di sini di Desa Seraten itu juga ada makam atau petilasan Prabu Tawangalun. Oke, biar tidak lama-lama kita ikuti liputan yang berada di Desa Seraten. Oke, ini terlebih dahulu diliput ini. Ini awas, sini anda sebut ini campur dengan TPU atau tempat pemakaman umum Desa Seraten. Jadi petilasan atau makam Prabu Tawangalun itu berada di dalam. Mari ke dalam. Ini saya sudah nyampe di makam atau petilasan yang Prabu Tawangalun, dan di sini ini kayaknya kalau dilihat dari apa yang ada di situ tempat itu terdapat tikar, mungkin banyak orang meditasi atau mungkin hening atau mungkin yoga menghadap kepada yang Prabu Tawangalun lantaran. Mari kita ikuti kesana. Oke, ayo. Namo bungkus rokok ini. Mari sini. Jadi ini pemirsa area petilasan atau makamnya Prabu Tawangalun. Mungkin bisa diliput di sekelilingnya. Ini liput dulu, liput atas bawahnya. Pak mendekat. Ini kalau pemirsa tidak tahu, ini ada tulisan Prabu Tawangalun. Jadi kelihatan enggak? Agak mendekat. Nah, Prabu Tawangalun. Ini. Jadi Prabu Tawangalun itu makam atau tapak tilas atau petilasannya itu tidak satu tempat. Makanya di depan kenapa saya harus ngomong bahwasanya petilasan atau makamnya Prabu Tawangalun itu banyak, karena saking saktinya beliaunya itu bisa berpindah-pindah atau dimanapun berada. Jadi kalau sampean ingin kayak Prabu Tawangalun bisa pindah-pindah, silakan tirakat dan ikuti jejak beliaunya biar bisa kayak yang Prabu Tawangalun. Jadi itu pemirsa di awal, dan seperti biasa di akhir peliputan atau meliput, saya selalu mendoakan para pemirsa dimanapun panjenengan berada
saya doakan mudah-mudahan selalu sehat, sehat, sehat terus. Jangan lupa kalau sudah sehat subscribe. Oke pemirsa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini?